Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Ayo Bejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video tentang Vespa LX 125 terbaru. Ya. Warna yang cukup legend ya, yaitu warna grey materia. Dan ini ada yang terbaru, dan ciri khas dari yang terbaru adalah velgnya warnanya putih, Mas Hendra. Jadi depan belakang putih. Depan belakang warnanya putih, dan kita akan ulas santuy beserta dengan update harga terbarunya. Yang pastinya tidak hanya velgnya yang baru, yaitu pada spionnya yang satu miring. Enggak ya? Ini Mas, oh, enggak diseruti ya? Soalnya kan diseruti belum ya? Miring. Jadi kalau spion tetap ya, tetap enggak miring ya. Lah, untuk warnanya teman-teman, ini sama seperti warna-warna grey materia pada umumnya ya, Mas Hendra ya. Ini di sebelumnya sudah ada warna grey, tapi joknya hitam. Kalau yang terbaru joknya coklat. Joknya coklat. Dan untuk ciri khas dari Primavera itu, LX 125 itu bunder. Lampunya bunder dan enggak ada listnya. Enggak ada listnya. Jadi lampu enggak ada. Jadi dari bodi ke sininya itu enggak ada listnya. Serta kalau dari hal apapun yang ada di kepalanya, nah ini itu sama persis, nggak ada yang berbeda di antara keduanya. Lalu pada dadanya Mas Hendra itu menggunakan dasi yang agak lebar ya? Iya lebar. Kalau LX memang lebar, terus kombinasi yang baru ini warnanya putih. Warnanya putih. Nah, untuk lampunya gimana? Lampu senya? Bohlam. Lampu bohlam ya, karena kita ada di Blitik kemarin. Bohlam ya. Bohlam dan lampu kotanya menggunakan LED lah kita ya. LED. Nah, kalau lampu utamanya LED. LED. Nah, itu teman-teman. Terus pada bagian spakbornnya nggak ada yang namanya tanduk nggak ada. Kalau LX itu polos Mas. Polos ya. Tidak ada ABS dan bannya dual purpose teman-teman. Jadi dipakai di jalan raya oke, dipakai di jalan yang tanah juga oke. Ciri khas yang baru teman-teman yaitu menggunakan velg warna putih. Jadi velgnya putih, keren. Yang depan ukurannya ring 11 ya, yang belakang ukurannya ring 10. Jadi kalau ukuran, fungsi dan segala macamnya itu tak pikir sama. Yang membedakan adalah pada warna dari velgnya itu sendiri. Itu teman-teman. Jadi cukup unik ya, ada warna grey tapi velgnya putih. Nah, terus habis itu joknya coklat, Mas. Nah, klasik kayak Primavera nih, Mas. Yang dulu itu joknya coklat. Joknya coklat dan teksturnya itu sporty banget ya. Sporty dan ada cantolan buat muat barang. Nah, ini beli gripes. Tadi agak lupa ya kita ya. Beli gripes dan beli segala macamnya itu di sini bisa, dan enggak ada stripping-nya, teman-teman. Terus yang terbaru ini tutup knalpotnya kalau dulu hitam sekarang krom. Krom. Dan yang belakang menggunakan warna putih juga, Mas. Ya, putih. Sama pada bannya menggunakan dual purpose, yang ringnya adalah ring 10. Nah, pada belakang gimana, Mas? Sama apa? Sama kayak yang dulu, tetap. Tetap ya? Tetap. Jadi sama persis dengan yang dulu, dan ciri khasnya adalah memutar, teman-teman. Seperti Primavera, karena itu adiknya Primavera. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lihat di antara perubahan-perubahannya. Kalau untuk buka jok, pakai anak kunci itu tetap, teman-teman. Dan pada fitur-fitur yang ada di kokpit, di sini semuanya itu sama persis. Cuman bedanya yang baru ada emblem bendera Italia. Nah itu adalah hal-hal yang bisa kita sebutkan dari Vespa LX 125 warna grey materia. Yang baru ini ada tiga, yaitu warna kuning, warna grey, sama warna biru, yang secara velgnya menggunakan velg warna putih ya. Kalau untuk yang warna putihnya itu menggunakan velg warna hitam. Jadi pilihannya itu ada empat ya. Kok hitam sih? Apa itu? Grey titanium. Kita agak lelah ya, Mas. Ya. Jadi pilihannya LX itu teman-teman yaitu ada empat sekarang. Kalau dulu dua. Dulu dua. Putih dan abu-abu. Abu-abu. Kalau sekarang empat varian. Empat varian. Merah nggak ada? Nggak ada. Dulu yang merah 2022, Mas. Jadi kuning, abu-abu, biru, sama yang putih. Harganya berapa, Mas? Harganya itu 5200, semua 5200, potongannya jabri, potongnya sangat besar ini, Mas. Sangat besar banget. Mumpung belum kenaikan harga. Mumpung belum kenaikan harga. Soalnya OTR di akhir tahun atau di pergantian tahun itu naik. Pergantian tahun naik ya. Agak berlevel.
Kita penuh semangat lah ya. Intinya sebelum harga naik segera dibeli. Nah, intinya sebelum harga naik segera dibeli bukan di nomornya Mas Hendra yang ada di awal ya. Mungkin cukup Mas Hendra ya? Cukup. Video kita santai-santai saja yaitu tentang Vespa RX125 warna grey material. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Ayo Bejo Channel. Matur nuwun, terima kasih.